welcome back. Masih ketemu lagi sama gue Wilson Wilson si tukang seruput. Nah kali ini gue lagi ada di salah satu mall terbesar lagi nih ya di Jakarta. Wah, nah gue ada di mall Kota Casablanca nih. Woi, mantap. Atau yang biasa kita kenal dengan nama Kokas. Nah di sini lagi ada pameran mengenai Halloween ya. Jadi ini kan bentar lagi kita udah mau Halloween ya. Halloween serem-serem ya. Nah baju gue udah cocok belum nih untuk Halloween? Kayak Bruce Lee kan. Wajah. Oke, nah di sini ada banyak sekali dessert of Halloween yang diadakan oleh Go Market ya. Jadi dia ada 18 tenant di sini. Nah, tenant-tenantnya tuh ada Brownies Business, ada Mad Bagel, ada Hong Tang, ada Tiktos, ada Healthy Crips, ada Brule, ada By Monster, ada Roti Srikaya Ajung, ada The Ali, ada Sus Durian. Nah, terus ada lagi Tekala Culver Tart. Wah, mantap banget. Dan ada lagi Dan Bam, Uncle Orchard, Sugar Puff Cotton Candy, Show My Yo Pick, Pop Cookies, All About Durian, dan Litau. Wah, mantap banget ya. Jadi banyak banget tenan-tenannya. Kalian wajib banget datang ke sini di Kokas ya, di Dessert of Halloween ini yang diadakan oleh Go Market dari tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 7 November nanti. Wah, panjang sekali. Dan sekarang ayo let's go, kita seruput semua tenannya. Come on. Wih, gila ini banyak banget tenan ya. Ini salah satunya ada Little Hua. Wah, Little Hua yang gua tahu tuh kayak artis Hong Kong ya zaman dulu ya. Wih, mantap. Ini jualan kembang tahu ya? Kembang tahu. Wih, mantap. Oke, nanti saya keliling dulu ya. Masih mantap banget. Oke, bener. Wih, kita cobain nanti boleh. Ya, siap, siap nanti. Saya kita keliling baru ke situ ya. Topinya pun udah bagus banget loh ya. Orangnya dong lucu. Iya, iya, iya. Oke. Nah, lalu ini ada Pop Cookies ya. Wow, Pop Cookies nih banyak banget cookies-cookiesnya. Nah, ini nih. Ini cotton candy, jajanan kita sejak kecil dulu ya. Wah, dan sekarang bisa dibikin seperti hantu-hantuan seperti ini ya. Wah, lucu banget. Wah, halo. Wah, ini cotton candy ya. Ini beneran bisa dibentuk seperti ini? Oh, ini banyak pilihannya juga selain yang sini ya. Kalau bentuk muka saya lebih serem mana? Agak susah. Iya, iya, iya. Oke, saya muter dulu ya. Makasih. Nah, ini nih. Ini kayaknya nih stand pertama yang kita lihat nih. Terniat. Halo. Oh, ini dari Korea ini ya? Kita... Wah, kita... boleh ini? Wah, ini Hana ada Korea-Korea ya. Saya harus ngomongnya dengan Korea-Korea. Anyong aseo. Iya, bisa bahasa Korea atau Indonesia? Oh, nggak bisa juga. Sama, saya juga nggak bisa. Oke, ini jualannya apa aja nih? Kita specialty-nya Korean pancake. Namanya Korean hotdog. Pancake? Iya. Oke, berarti kue-kue gitu ya? Iya, benar. Oke. Korea. Isinya ada apa aja? Isinya itu kita ada banyak macam. Yang original itu kita ada cinnamon, ada keju, sama ada kacang. Cuma next kita akan keluarin ada coklat, ada red bean juga. Wah, berarti sekarang coklat nggak ada? Belum ada. Nanti. Oh. Oke, okay, berarti yang recommended yang mana nih? Recommended-nya itu kita untuk yang originalnya itu cinnamon. Cinnamon. Iya, cinnamon. Cinnamon itu cinnamon kan itu kita pakai brown sugar, dan brown sugar yang kita pakai itu semuanya organik. Oh, semuanya organik. Oke. Okay. Saya boleh coba itu enggak?
Terus ini apa ya? Minuman-minuman? Ini kan, soft drink Korea. Soft drink Korea juga. Dipaketin atau beli terpisah? Dipaketin, kalau beli 2 box dapat 1 free soft drink. Oh, tuh kalian kalau beli 2 box langsung dapat free 1 soft drink. Oke, okay. Saya boleh coba tadi yang cinnamon 1? Boleh. Boleh. Oke, okay. Langsung kita makan di sini ya. Mumpung boleh. Ada yang ininya, punyanya, langsung kita makan, kita kasih komentar enak apa kagak. Boleh ya? Boleh. Boleh, oke. Okay. Kita air fryer dulu ya. Oke, okay. Di air pakai air fryer ya. Oh, ini pakai air fryer. Kalau makan hotdog itu harus panas, harus hangat. Harus hangat. Nah, kalau dingin enggak enak. Oh, seperti hatiku kalau dingin memang enggak asik. Iya. Iya. Pernah makan hotdog sebelumnya belum? Pernah. Belum. Okay. Maka ini saya harus namanya hot apa? Hotdog. 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 Artinya apa tuh? Korean sweet pancake. Oh, itu artinya. Yeah. Hotdog. Panjang-panjang diartiin mendingan bilang hotdog. Korean sweet hotdog pancake. Ya, jangan salah arti. Hotdog. Oh, patok gitu. Iya. Oke, okay. Dan dia memang ini healthy ya, semuanya pakai air fryer, jadi nggak ada minyak juga ya, less minyak, less oil. Oke, okay. Mantap nih. Untuk isiannya juga kan kita pakai brown sugarnya juga organik. Organik semua, jadi ini lebih healthy lah ya. Iya, kalau mau makan manis-manis nggak berasa guilty. Iya, kalau mau lihat yang lebih manis lagi lihat saya. Cia. Oke, okay. Ini berapa lama? Ini kita kurang lebih di air fryer kurang lebih 2 menit. 2 menit ya, oke. Okay. Kita tunggu saja 2 menit. Nah, ini dia nih dan bam gua nih yang brown sugar cinnamon. Yuk kita seruput. Wow. Jadi di sini brown sugar-nya benar. Ini benar-benar beda banget dari brown sugar yang ada karena ini lebih organik. Jadi manisnya itu enggak terlalu manis dan enggak bikin sakit tenggorokan. Itu nomor 1 ya. Dan benar dia bilang harus makan panas-panas, kenapa? Karena nih dalamnya kalian bisa lihat ini melted banget ya. Jadi hati-hati kalau kalian makan ini masih panas-panas, wah pastinya bisa melepuh lidah kita. Wah, tapi ini gokil, enak banget, overdosis. Yuk kita lanjut ke stand berikutnya. Yuk, sekarang kita udah habis makan tadi ya pancake dari Korea. Sekarang kita hunting lagi. Ini masih ada, oh ini ada sus durian. Halo, ya mantap banget ya. Ini semua pokoknya serba Halloween, makanannya tema-temanya Halloween semua ya. Wah, itu cobain. Nanti saya muter dulu baru saya ke sini ya. Weh, mantap banget ini. Ya saya bakal gendut di sini ya, bakal kenyang walaupun makan dessert nih banyak banget nih bisa. Ah, bisa gendut ya. Oke, ini ada roti srikaya Ajung. Weh, mantap. Murah-murah lagi ya, 5.000-5.000-an doang ya. Tuh yang suka srikaya nih ya. Wah, boleh banget. Nah, ini brule. Wocah. Oh, itu Bruce Lee ya? Iya. Ini kayaknya kira sama gitu kan. Ya, brule. Wah, ada yang pesan ya. Bagus ya. Brule ini ada brule spaghetti juga ya. Mantap banget ada brule bom Mama Gigi. Ada Mama Gigi loh ya. Ada Raffi Ahmad enggak ya? Oke. Okay. Nah, ini Ting Toast. Ting Toast itu berarti kita berpikir makan roti. Tebal, Pak. Hah? Oh, tebal. Dikomplain terus saya sama dia ya. Oke. Okay. Nah, ini bahaya ini. Ada pembunuhan sudah terjadi di sini ya. Padahal ini baru hari pertama ya. Baru pertama pameran festival sudah ada pembunuhan ini. Tapi hebatnya dia tidak mati. Ya. Coba sini. Kamu bisa keluar enggak? Ya. Wah, ini nih. Coba. Ayo dulu sini. Ya. Kamu ini sejak kapan dibacok? Sejak tadi pagi sih, Kak. Tadi pagi sama siapa bacoknya? Majikan kamu ya? Iya. Luar biasa ya. Waduh, ini betul-betul dia dibacok ya. Jadi ini kamu jualan apa di sini? Aku jualan bagel. Bagel itu berarti kayak roti-roti garing gitu ya? Iya, betul. Oh. Tapi di sini kan kalau bagel itu biasanya kayak agak keras gitu. Oh, ini kamu di bagel ya? Agak cuy gitu sih, Kak. Oh, cuy. Cuy itu berarti lucu. Iya. Oh, ya. Oke, mana yang kamu favoritin? Manis sih, Kak. Seperti aku ya. Dia. Favorit yang Oreo sih. Yang Oreo. Atau enggak yang sandwich. Memang ini rasanya ada apa aja? Jadi kita ada rasa. Banyak banget ya, blueberry, ada rainbow cheese, choco chip, Oreo. Iya. Plain ini berarti yang standarnya. Iya, ini everything itu berarti semua ada di sini. Ini apa? Jalapeno. Di dalamnya ada keju sama cabai jalapeno. Oh, ya. Berarti ini agak pedes asin ya. Iya, betul. Oh, unik sekali ya. Ini cinnamon. Iya. Oke, berarti tadi kamu rekomendasi Oreo. Saya boleh coba nggak Oreo-nya? Boleh ya? Kita juga ada bagel sandwich, Kak. Jadi yang mana kamu mau kasih saya, Cia? Mana yang mau kasih? Apakah hatimu, Cia? Semuanya. Kita ada sandwich juga, jadi kalau kakak suka
saya suka kamu gimana? Iya. Yeah. Kita ada yang besar itu Rainbow Fiesta kalau yang manis. Oh, Rainbow Fiesta. Yeah. Boleh, terserah kamu mau yang mana, yang harus kamu saya. Coba menu baru kita aja. Awas ada laba-laba. Yang ini Kak, yang Spooky Pizza Bagel. Spooky Pizza Bagel. Jadi dia, sama itu kayak besar berarti. Gedenya semua segini apa gimana? Pakai bagel yang hitam. Oh, gedenya segini. Iya, yeah, betul. Oh, ya udah terserah yang mana yang kamu lebih recommended. Ya boleh boleh, oke. Nah tuh kan dia saking semuanya enak, dia sampai bingung sih mana yang harus direkomendasiin ya. Oke, yuk kita lihat cara bikin. Harus makan semua berarti. Yuk kita lihat cara bikinnya. Nah ini dia nih bagel Rainbow Fiesta-nya bosku. Wow, mantap banget ya. Wow, ini dia udah dipotongin dua. Berarti untuk kita saling sharing ya. Makannya tuh biar romantis. Oke, isinya itu ada strawberry ya berarti ya ini ya. Wow, lebih ke strawberry dan roti bagelnya pun udah rainbow, sudah pelangi. Jadi nggak cuma di matamu yang ada pelangi. Cia. Dan ini makanan dari asli Spanyol sebenarnya yang dibawa masuk ke Indonesia. Dan wow, ini sudah ada 8 cabang ya di Indonesianya. Itu ada di Bintaro, Jakarta, sama di Bandung. Wah, kalian bisa kepoin aja langsung Instagramnya. Dan gue mau seruput boy. Roti bagel itu lembut, ya. Terus ditambah dengan si creamy-creamy strawberry ini dan buah strawberry itu membuat apa ya? Rasanya itu menjadi asem-asem, manis dan nikmat. Wah. Wow. Dan ini masih ada dingin-dingin ya, jadi enak banget kalau makan berdua, romantis. Udah buruan aja langsung kalau kalian ke pameran Kokas ini ya, di set of Halloween, langsung nih cari si Matt Bagel ya. Ini recommended buat gua. Dan yuk kita hunting lagi tempat yang lain. Emang sensasinya begitu. Oh, emang sensasinya kata makan begini. Ya, itu tadi ya. Makan bagel tuh sensasinya emang kita mulutnya belepotan. Katanya kalau enggak belepotan belum makan Matt Bagel. Nah, ini ada apa lagi nih? Brownies bisnis. Wah, ini kesukaan saya nih brownies bisnis nih. Semua semua kenapa dibacok hari ini? Iya, iya. Tapi emang kita temanya Halloween. Jadi kalau kalian yang mau ke acara ini di set of Halloween, kalian harus pakai kostum biar makin seru ya. Betul, betul ya. Oke, ini jualan brownies-browniesan ya. Iya, brownies-browniesan. Kita juga ada cheese toast di sini. Wah, ada cheese toast juga. Banyak banget nih. Ini wajib. Saya sih nanti paling mau bungkus kayaknya nih ya, yang coklat nih penggemar saya nih. Wah, mantap, mantap. Harga dari mulai berapa nih? Harganya 12.000 satunya. 2.000 12.000 sini. 12.000. Wih, mantap. Murah ya, masih terjangkau. Iya. Rasa ini, enak. Rasa enak. Saya harus cobain dulu kalau bilang saya enak. Mau tinggal tunjuk langsung dapat satu. Oke, tunjuk langsung dapat satu. Ini kayak di warteg ya. Saya mau double cok. Kita cobain double coklat. Kesukaan saya itu coklat ya. Jadi kalau coklat sudah enak, biasanya semuanya enak ya. Silakan. Langsung nih ya. Langsung. Langsung. Kalau nggak enak saya bilang nggak enak ya. Kamu sini enak, temenin saya. Wah, pakai butter. Huh. Saya itu penggemar coklat. Jadi ini harusnya lolos seleksi ya. Wah, wangi coklatnya berasa banget bosku. Ting, satu. Satu. Awas itu goloknya ya. Nih. Terbang nih. Ya, mantap banget, seruput boy.
Pertama lembut. Ting. Dua. Dua. Kamu yang edit aja ntar ya. Nah, lembut. Terus yang kedua, rasa coklatnya sudah berasa. Terus saat gue kegigit choco chipnya, itu makin mantap coklatnya keluar. Lagi-lagi. Ting. Gua setuju dan kalian harus coba ini. Ini enak banget. IG-nya apa? Brownie Business. @browniebusiness_. Follow. Follow, kepoin, langsung open PO. Atau enggak kalian mau cobain langsung ke Kokas dulu. Yes. Ya, sampai tanggal 7 kan? Iya. Kalau okay. Kesini bisa foto juga. Sama ini. Pinjam ini juga boleh. Oh boleh? Mau pinjam? Jangan. Jangan. Saya masih ngilu ya. Ngilu ngeliatnya tuh ya. Aduh. Yaudah. Ini lolos seleksi. Semoga makin rame pamerannya ini hari pertama, harus semangat. Oke, okay. Yes, kita hunting you. Lagi. Thank you. Enak loh. Nah, ini kayaknya kita udah banyak makan ya tadi. Kita harus selingin dengan dessert dulu ya, supaya mulut kita ini menjadi netral lagi ya. Dan ini gue ketemu Hong Tang. Hong Tang itu udah selalu di hati ya. Kalau buat durian nih ya, padahal ya gue kasih tahu ke kalian, mungkin yang udah nonton gue tuh udah tahu kalau gue tuh gak suka durian sama alpukat. Ini ditantangin, dikasih durian, dikasih alpukat. Akhirnya 18 tenan ya, sudah kita lalui. Ini sumpah banyak banget. Dan gue pasti balik lagi. Ya karena ini dari tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 7 November dia bazarnya, dia pamerannya, dia festivalnya, apapun itu penyebutannya, yang pasti udah recommended, sudah gokil banget, semuanya seru. Dan kalian kalau berada sini jangan lupa harus pakai kostum. Kostum. Ya kayak gue nih kostum Bruce Lee, udah minum belum? Wah, ya.